kita ada di Asakusa. Di sini tempat souvenir khas Jepang dan snack-snack kecil. Itu ada tempo. Yuk kita lihat. Di sini souvenirnya lumayan agak mahal. Per pieces harganya paling murah 350 yen. Ternyata di sini nggak seperti di Korea. Kalau di Korea itu kita tuh bisa beli lusinan. Jadi kalau di sini belinya per pieces, dan per pieces itu kalau kita compare dengan rupiah lumayan juga. Ya. Tapi kapan lagi ya kan di Jepang enggak. Tapi kok Bapak enggak belanja, Pak? Setahun sekali. Enggak setahun sekali. Nah, kita mau cari-cari souvenir yang bagus nih, buat kimono dibawa. Nih, baju kimono nih buat itu keren banget. Kayak Indonesia kan. Nih, baju tradisionalnya Jepang. Baju tradisional Jepang. Kita kan. Kita mau coba keliling lagi. Di sini hampir semua barang-barang itu free. Jadi mungkin harganya kalau di Singapura, Korea itu bisa beli pakan lebih banyak buat oleh. Oh, ini segini nih. Sendalnya sambung lagi ya, kita mau lihat souvenir yang bagus buat keluarga tercinta di rumah. Oke. Okay? Nah.